Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar dan Bermain RZA Kids Play. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal jenis kapal laut yang ada di dunia beserta fungsinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak video ini sampai selesai agar kita semakin mengetahui jenis-jenis kapal laut yang ada di dunia. Kapal nelayan. Kapal nelayan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di laut, danau, ataupun sungai. Berbagai jenis kapal laut digunakan dalam penangkapan ikan komersial. Banyak jenis kapal nelayan, salah satunya kapal pukat garuk, kapal rawal, dan lainnya. Kapal feri. Kapal feri termasuk jenis kapal penumpang. Fungsi kapal feri sebagai transportasi penyeberangan laut maupun sungai yang mengangkut penumpang beserta kendaraannya berupa mobil pribadi, bus, truk, dan lainnya. Terkadang kapal feri juga dimanfaatkan untuk mengangkut barang-barang material berat lainnya. Kapal pesiar. Sama seperti kapal feri, kapal pesiar juga termasuk jenis kapal penumpang yang digunakan untuk tujuan pelayaran pesiar. Para penumpang biasanya menaiki kapal pesiar untuk menikmati liburan dengan perjalanan laut yang memukau. Kapal pesiar dilengkapi dengan fasilitas penginapan yang nyaman, seperti berada di dalam hotel bintang 5. Kapal Roro. Roro singkatan dari roll on atau roll off. Kapal Roro didesain untuk mengangkut kargo roda seperti mobil, truk, semi trailer truk, atau gerbong kereta. Kapal Roro juga sering disebut kapal pengangkut mobil. Kapal barang. Seperti namanya, kapal barang berfungsi untuk mengangkut barang dalam jumlah besar dan massal. Ada beberapa jenis kapal barang sesuai dengan barang apa yang didistribusikannya. Di antaranya, kapal peti kemas, kapal tanker minyak, kapal tanker bahan kimia, kapal tanker LPG, kapal tanker LNG, kapal pengangkut barang curah, dan kapal tongkang. Kapal derek. Kapal derek dengan ukuran raksasa yang berfungsi untuk mengangkat barang berat ataupun membantu pekerjaan konstruksi di kawasan lepas pantai. Selain ukurannya yang besar, kapal derek punya ukuran sangat tinggi, melebihi 100 meter. Kapal floating production.
Kapal Floating Production Storage and Offloading atau disingkat FPSO adalah jenis kapal laut dengan sistem tangki yang dipakai untuk mengambil semua minyak atau gas dari platform terdekat, proses penyimpanan, hingga nantinya diturunkan kembali ke kapal tanker melalui pipa besar. Kapal tentara. Kapal laut ini dioperasikan khusus untuk agenda militer laut. Ada beberapa jenis kapal angkutan laut, di antaranya kapal induk, kapal perang, kapal pengisian bahan bakar, kapal pengangkut helikopter, kapal patroli, kapal penyapu ranjau, kapal serbu amfibi, kapal selam, dan kapal rumah sakit. Kapal penelitian. Kapal ini didesain khusus untuk keperluan para peneliti dan investigator. Ada beberapa jenis kapal penelitian, salah satunya kapal oseanografi yang digunakan untuk membawa fasilitas penelitian hingga ke tengah laut. Di Indonesia sendiri, kapal riset terbesar dimiliki oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Nah, itu dia teman-teman, 8 jenis kapal yang ada di dunia. Kira-kira teman-teman sudah pernah menaiki kapal yang mana? Jika sudah pernah, komentar di bawah ini ya. Dan bagaimana perasaannya menaiki kapal yang besar di atas laut? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.